Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya ada di Karawang, tepatnya ini mau ke arah Galumas. Ini tadi saya dari alun-alun Karawang ya, mau ke Galumas ya. Katanya ada acara ya, ada acara tak apa festival yang itu ada artis ya, artis. Gak tahu artis apa ya, itu yang suka cover itu Nabila. Nabila apa ya? Yang suka sama Trisu apa itu. Oke, ini masih belum nyampe ya. Ini masih di arah-arah apa ya ini ya. Pokoknya daerah Galumas Kalernya. Ini lagi menuju. Wah, ini banyak kendaraan nih. Sepeda motor cukup ramai juga ya. Ada mobil. Ini apa ya? Ruko-ruko masih buka ya, ini malam minggu guys, malam minggu tuh. Ini banyak kafe-kafe ya, rumah makan juga. Yang tutup ya paling toko furnitur yang kayak gitulah. Toko helm udah pada tutup ya. Ini bundaran lalu mas yang itunya ya, yang ke arah, ada yang ke arah Unsika, arah Galumas nih. Ini ruko-ruko tuh, ada kafe, rumah makan. Di depan nanti ada itu ya. Apa? Nah, ini rumah sakit. Rumah sakit. Nah, rumah sakit umum Karawang ya. Nah, ini udah direnovasi ya. Tampak dari luarnya ya udah bagus sekarang ya, nampak lebih rapi. Oke, kita lihat-lihat lagi depannya. Udah keren nih rumah sakit umum Karawang. Selain itu juga tuh udah banyak gedung-gedung apa ya baru ya. Ya udah jarang main ke Galumas nih. Sekarang udah semakin keren ya. Semakin rapatnya, dulu ini tanah-tanah masih kosong, sekarang udah hampir penuh ya. Ini juga yang kosong juga udah kayaknya mau dibangun nih. Nah, ini ruko-ruko masih buka ya. Nampak kendaraan sangat ramai sekali nih. Kemungkinan ya besar ada acara ya. Saya dengar informasinya ada acara malam ini di Galumas tuh kan. Ini banyak parkir mobil juga di sini ya. Tuh kan. Ini macet ya guys. Tuh kan. Macet. Aduh, macet guys. Macet. Ya kayaknya nih ramai sekali nih. Tuh kan nyampe motor juga lewat sana ya, depan ruko. Mobil di sini ada yang parkir. Nampaknya rame ini, macet bukan? Ini padat merayap ya. Bukan padat lagi ya, ini mah sesek. Ini mah berkerumun merayap. Nampak ini ruko-ruko di daerah Galumas ya. Apa ya, saya lupa lagi ini. Nah, kan seperti ini ya tuh. Banyak sekali kendaraan nih yang diparkir di sini. Kan banyak muda-mudi yang mau main ke sini ya, malam mingguan di Galumas. Ramai sekali nih, padat merayap ini kondisi malam minggu ya di Galumas seperti ini nih. Katanya ada acara ya, di apa ya, festival apa ya, saya dengar gitu. Saya coba kesini lihat kondisinya ya seperti ini ya, ramai sekali ini, macet ya, bukan ramai lagi ini, padat ngerondang. Kan
saya juga ini di pinggir, bawa motornya pelan-pelan, yang penting selamat ya. Tufan ini diparkir pada di sini, tapi ruko-rukonya kan tuh udah ada yang pada tutup, tapi mobilnya banyak sekali ini. Ada acara tuh guys, nampak pada acara tuh banyak lampu-lampu ya, tuh kan ada festival ternyata. Ya benar, ada festival guys, tapi macet ya, saya nggak bisa masuk guys. Aduh, parkiran penuh. Aduh, ini ada ondel-ondel. Parkiran penuh. Silakan di mall. Aduh. Si susah nih keluarnya. Saya nggak masuk dulu ya, walaupun ada artis di situ. Saya akan sedikit lagi nih menelusurinya. Jalan-jalan Galumas ya ini. Nanti di depan lah mungkin saya akan stop ya videonya, tapi kita lanjut dulu ya sebentar lagi nih. Udah nanggung nanti mungkin 10 menitan atau 11 menitan durasi videonya. Oke, tak ini ada KCP, KCP ya, KCP. Itu di depan ada Merkur Hotel ya. Ini saya ada di depan KCP ya. Nampak ramai sekali, padat ya, malam Minggu tanggal 27 ya, 27 Agustus 2022 ya. Sekarang ini ramai sekali ya. 10 tahun yang lalu saya kesini itu serem ya, nggak ada mall. Nampak sekarang paling ramai kayaknya ya di Karawang itu. Ada hotel, ada 3 mall nih, ada KCP, ada paling Teknomart, sama yang satunya lagi itu apa ya, kayak Matahari apa men, apa ya, apa ya, yang mall satunya lagi itu. Ini KCP ya, nampak dari sisi selatan ya. Nah, ini berhadapan dengan Teknomart. Ini ada Skybridge ini, jadi bisa langsung antara mall satu ya dengan yang satunya, bisa langsung jalan, ada jembatan langsung penyeberangannya di atas. Oke ya, gimana nih suasananya ya, ramai sekali. Saya ini tadi habis maghrib, padahal ya kayaknya udah telat nih, harus dari siang, soalnya tetangga saya juga dari jam 1 siang katanya mau ketemu artis, jadi harus siang-siang ya. Oh, tadi di festival yang tadi banyak lampu ya. Ini nampaknya ya di depan KCP seperti ini. Oke ya, terima kasih telah menonton video ini. Oke, jangan lupa ya subscribe, share, and like, komen juga ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Oke ya, kita akhiri saja ya sampai di sini. Wassalamualaikum.